panas minggu ini apabila pengarah urusan dan penerbit Davitio mendedahkan kes saman terhadap pelakon popular Han Hakim atas pelanggaran kontrak, dan pelakon tersebut diarah membayar lebih RM600,000. Susulan pendedahan itu, Han Hakim meluahkan rasa terkilannya, mengatakan beliau terkejut atas pendedahan itu, malah berharap perkara ini dapat diselesaikan secara diam. Persoalannya, mengapa baru sekarang Davitio membongkarkan isu ini? Mr. David, tak ada angin, tak ada ribut, nama you dan nama Han Hakim disebut angkara pelanggaran kontrak yang dah berlalu lama tu. Sebenarnya saya pun sudah lupa lah, because ini sudah 2-3 tahun kita dalam mahkamah. Saya pun malas nak cerita atas nak membuktikan kontrak saya ini sah ke di mahkamah tidak. Apabila seorang reporter tanya soalan ini, so saya pun terjawab, dan mahkamah rayuan telah memutuskan bahawa kontrak saya adalah sah. Han adalah melanggar kontrak. Dia sign adalah 5 tahun, tapi sampai tahun ketiga dia keluar walkout sendiri dan mencabar saya bahawa kontrak saya adalah tidak sah. So atas cabaran ini, saya terpaksa first time artis saya guna lawyer untuk mengambil tindakan, dan ternyata membuktikan kontrak yang dia sign dengan pihak MIG adalah sah, dan dia kena membayar balik ganti rugi pempasan seperti yang kita dah ada surat itulah, RM613,000 dengan syarat saya bagi order receipt sajalah, buktilah. Dan kedua ialah RM32,000 yang telah kita bayar, itu pun kena dipulang balik. Saya pun bukan sengaja nak ambil tindakan sebenarnya, tapi atas mencabar saya punya kontrak. Kalau tidak, saya tak pernah ambil tindakan kepada mana-mana artis lagi. Mr. David, bukan intention you nak menghebohkan kepada orang ramai mengenai perkara, tapi dah ditanya dan pihak sebelah sana seolah terkejut dengan tindakan you. Sepatutnya benda ni menjadi rahsia. Saya ialah sebab ditanya aja kablah. Padahal benda ini bukan rahsia, tapi rahsia lah. Lagipun apa nak malu kalau you langgar kontrak? You nak malu apa? You mengakulah saya memang langgar kontrak. Saya salah lah, ada cerita kan. Perbicaraan dah habiskan, keputusan mahkamah dah keluar pada November tahun lalu. Berapa peratus dah selesai masalah ni sebenarnya? Saya sampai sekarang tak terima satu sen pun, tapi lawyer kata ada terima RM15,000 je. Sebar selikit, you boleh tengok lah kan. Ha, semua dah disahkan. Kalau dah sahkan, mana boleh kita terkejut? Sah kena bayangkan diri. Apa yang nak terkejut? Mengakulah saya salah, saya langgar kontrak. Dan tak payah kata, oh dah tutup-tutup kesilapan sendiri. Masih muda mah, mengaku salah, orang boleh memaafkan anda. Ha. Sendiri, maafkan tak? Ya, lagi tak pernah datang meminta maaf, apa boleh cerita. Kita tak ada masalah, profesional lah. Menang kalah itu satu keputusan, asal kita kena sedar diri. So tak ada relationship yang masalah.